anyone could be. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Mas Gumitir. Hari ini saya ada di rumah Farel dan mengcover perkembangan rumah Farel agar sahabat semua dimanapun Anda berada bisa terhibur. Sahabat semua dimanapun Anda berada, saya ada di depan rumah Farel dan melihat beberapa material bangunan yang masih tersisa dan belum dikerjakan sama sekali oleh mas-mas tukang. Dan sudah satu minggu ini mas-mas tukang prei atau tidak bekerja, sehingga peralatan perkakas bangunan ada tersebar di seluruh ruangan di rumah Farel di bagian depan ini. Dan yang ada di depan ini undak-undakan ada dua. Ini sudah seminggu nganggur, kasihan sekali ya. Jadi belum berfungsi sama sekali. Sementara itu kalau kita lihat ke atas, tembok-temboknya juga belum dipelamir dengan sempurna, sehingga membuat suasana di ruangan ini cukup sepi dan kurang nyaman. Sementara yang ini adalah kamarnya Farel, juga masih berantakan, jadi seperti tidak terurus ya. Jadi kita bisa melihat lantainya sudah kotor, bahkan dipakai untuk menyimpan ayam karena di sini ada makanan ayam jagung. Ya sangat sedih sekali. Jadi entah kapan ini rumah ini akan selesai agar bisa dinikmati oleh keluarga Farel. Juga kalau kita lihat di atas di kamar Farel ini juga belum dipelamir sama sekali. Ya mungkin masih menunggu dana yang tersendat, atau mungkin juga karena memang ada halangan di keluarga Pak Joko. Dan sementara itu sahabat, di ruang utama, ruang tidur utama Pak Joko juga masih tersimpan perkakas peralatan mas-mas tukang yang sudah mengering. Bahkan ada beberapa sisa-sisa material ini menumpuk di sini. Jadi betul-betul masih belum terselesaikan dengan baik, khususnya untuk material karena memang belum dipasang secara keseluruhan. Dan ini terlihat di bak ini ada air yang mungkin sudah seminggu lebih
ya ini endapan dari kamping yang tidak dibuang sehingga ada beberapa jentik-jentik nyamuk ada di sini, jadi masih belum dibenahi secara keseluruhan. Begitu juga untuk yang di bagian tengah ini juga masih tetap seperti dulu ya, belum dipelamir, dan juga granit-granit lantai juga masih utuh, belum terpasang. Begitu juga peralatan potongnya juga masih ada di sini. Jadi tempatnya ini memang dalam seminggu ini vakum, jadi belum ada kegiatan mas-mas tukang secara rutin seperti yang dulu-dulu. Dan syukurlah ketika saya sedang mengambil gambar di ruangan ini dari tempat bagian tengah, karena masih banyaknya perkakas tukang yang berserakan di lantai, ada informasi bahwa hari ini mas-mas tukang ini akan bekerja kembali untuk segera menyelesaikan renovasi rumah Farel ini. Dan sahabat, kita berdoa mudah-mudahan renovasi rumah Farel dalam beberapa hari ke depan ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga ketika nanti rumah ini selesai bisa menerima tamu dari mana saja, begitu juga menerima fans-fans Farel yang ada di kota-kota di seluruh Indonesia. Sementara itu sahabat, yang di bagian dapur ini juga sudah tuntas dan kelihatan selesai. Hanya saja terlihat ini sepi karena memang Pak Joko dan Farel ini sedang pergi ke Malang. Baik sahabat semua, dimanapun Anda berada, mungkin sahabat memiliki informasi baru, ada info, usulan, atau pendapat, monggo dipersilakan, bisa ditulis di kolom komentar.
Demikian tadi sahabat, informasi tambahan terkait dengan renovasi rumah Farel Prayoga. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini, semoga terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah.